Ya, diketahui semenjak Asnawi bergabung bersama Gangnam Dragon, banyak sekali media-media mengatakan bahwa Asnawi akan semakin moncer di Liga Korea. Ini pun membuktikan bahwa kepercayaan Asnawi di Liga Korea memang sudah tidak terpatahkan lagi. Ya, semenjak tampil bagus bersama Ansan Greeners di musim lalu, Asnawi memang selalu menjadi pilihan utama sang pelatih. Bahkan di Gangnam Dragon sendirinya memang menjadi pusat perhatian. Dirinya juga bisa menjadi opsi bagi pelatih utama untuk selalu memainkan. Bahkan baru-baru ini media Korea mengatakan bahwa kepindahan Asnawi di Gangnam Dragon ada sosok dari Shin Tae-yong yang memang membantu dari karir Asnawi sendiri untuk bisa mendapatkan menit bermain di Korea. Asnawi memang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Semenjak ini saat itu dirinya memang menjadi hal yang baik selama 2 musim di Korea, ucap pelatih Gangnam Dragon. Asnawi juga memiliki beberapa hal yang sangat memiliki ketonjolan, seperti posisi winger dan juga wingback yang bisa menjadi opsi bagi Gangnam Dragon untuk mengatasi kelemahan saat ini. Ya, saat ini kami harus paham bahwa Asnawi adalah pemain yang sangat kami dambakan. 2 musim juga kami memiliki kelemahan di lini itu. Saya harap Asnawi mampu debut dengan baik, ucap tambahnya dari pelatih Gangnam Dragon. Ini menjadi hal yang bagus lantaran Asnawi mungkin akan dipercaya untuk menjadikan dirinya debutan pertama. Ya, diketahui saat ini memang betul Liga 2 Korea belum berjalan, namun Asnawi sudah mulai berlatih intens bersama klubnya. Bahkan Asnawi mengikuti beberapa asupan latihan-latihan berat untuk meningkatkan performanya selama di Korea. Ini menjadi hal bagus sepertinya untuk Asnawi untuk mampu terus berkembang. Asnawi saat ini memang menjadi bagian yang tak pernah terlupakan. Asnawi memang memiliki beberapa potensi dan juga beberapa keinginan kuat untuk bisa bersaing di Korea. Tentu tujuan Asnawi hanya satu, ingin bermain semaksimal mungkin dan menembus Liga Korea tertinggi atau K-League One. Ya, kita doakan saja semoga Asnawi segera debut. Dan reaksi pelatih dengan permainan Asnawi juga sangat memuaskan. Ya, dengan statement pelatih yang sangat tidak menyesal merekrut Asnawi dan memberikan harapan besar untuk Asnawi tampil bagus, ini menjadi hal yang sangat menantang bagi sosok Asnawi Mangkualam. Lantas bagaimana menurut kalian tentang Asnawi ini? Apakah kalian yakin Asnawi mampu debut maksimal nantinya bersama Gangnam Dragon? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.